Kita kembali lagi di Titian Minda dan bagi anda yang baru saja bersama kami, anda ni tak terlambat kerana sekarang ini kita ada giliran untuk penggulung dari setiap kumpulan. Ya, Mauduk pada hari ini membahaskan sikap berani remaja lebih mendatangkan kebaikan. Beliaulah yang memegang teraju pasukannya dengan merumuskan kesemua hujah-hujah yang dibentangkan oleh teman-temannya. Yang dipilih untuk pihak penyanggah ialah Unaizah Quratul Ain binti Muhammad Sharif. Parasailing di Pulau Langkawi, kerana parasailing tu dia berada di atas dan saya adalah takut sedikit, afraid of height. Dari Brunei ke Singapura, kalau lapar, jomlah makan. Selamat datang kepada semua. Salam sejahtera saya ucapkan. Ha, inilah saatnya untuk membidas kata-kata pihak pencadang. Wahai pihak pencadang, untuk menjadi seorang pemimpin, remaja itu hendaklah mempunyai sifat kepimpinan dan berwibawa untuk memimpin, untuk mentadbir negaranya sendiri. Tetapi berani adalah sikap untuk sampingan sahaja dalam mentadbir negara. Dan malahan, majoriti remaja sekarang menggunakan keberanian mereka ke jalan yang salah. Kini, saya selaku remaja canggih yang berani lagi peramah akan merumuskan hujah-hujah pihak penyanggah saya. Mauduk kita pada hari ini terlalu pincang, justru itu kami telah pun meletakkannya ke jalan yang benar. Remaja canggih yang pertama telah mengutarakan pendirian pasukan kami, iaitu sikap berani remaja lebih mendatangkan keburukan. Beliau telah menjelaskan tentang pembentukan identiti diri remaja. Sikap berani remaja canggih yang kedua telah menjelaskan bahawa sikap berani remaja mendorong mereka untuk menegakkan prinsip pegangan mereka yang pada dasarnya menyalahi budaya dan tata susila negara sehingga mencetuskan terorisme, ajaran sesat, rusuhan dan penagihan dada. Manakala remaja canggih yang ketiga pula telah menyentuh tentang sikap berani remaja lebih mendatangkan keburukan dari aspek sosial. Majoriti remaja hari ini terlibat dalam kes jenayah dan seks bebas. Remaja canggih yang keempat telah menghuraikan bagaimana sikap berani remaja lebih mendatangkan keburukan dalam pembangunan negara. Ramai remaja sekarang yang bersikap materialistik sehingga sanggup bekerja sambilan sewaktu di bangku sekolah lagi. Akibatnya, tercecer daripada persekolahan. Dan inilah membuatkan kurangnya remaja yang berpendidikan tinggi dan intelektual. Malahan, ramainya bertambahnya bilangan pengangguran. Nah, dengan pemetangan fakta-fakta yang kukuh dan bernas serta dalam, maka saya menegaskan bahawa sikap berani remaja lebih mendatangkan keburukan. Remaja canggih, kami penyanggah, kami gagah, berani melampau, membawa padang. Jangan silap, jangan salah, berani dikawal, takkan dicelah. Pihak pencadang, fahamkah? Ya, begitu bernas sekali ya. Jadi teman-teman, beliau memberikan kepercayaan untuk menjadi penggulung bagi pasukan ini. Beliau ialah Sawardi bin Haji Mahadi. Saya ingin membuat saluran air zam-zam dari Mekah ke Brunei. Tak pernah lagi orang yang buat saluran pipe air zam-zam dari mana-mana. Beringin sangatlah nak buat sampai ke Brunei. Salam sejahtera. Kami pasti dengan kebulatan hati, para remaja tidak akan menolak kenyataan bahawa sikap berani remaja lebih mendatangkan kebaikan. Segala penjuru telah kami kupas, segala penjuru telah kami buktikan bahawa sikap yang tertanam dalam jiwa remaja. Sayang kalau kita perlekehkan, sedangkan sikap berani ini sebenarnya mampu menjadikan remaja manusia berhemah tinggi. Kami telah menyentuh aspek sosial ini melalui teman pencarang kami yang kedua. Melalui teman pencarang kami yang ketiga, kami laungkan remaja pelapis pemimpin masa hadapan. Jika pemerintah sendiri mengakui bahawa sikap berani golongan remaja mampu memperkasa negara, janganlah kita menjadi duri dalam daging terus-terusan menjatuhkan martabat remaja. Menerusi teman pencadang kami yang keempat yang menyentuh aspek ekonomi, kami telah buktikan betapa sikap berani remaja mampu membuktikan bahawa sikap berani remaja mampu memperkaya negara. Para hadirin sekalian, teman penyanggah gagal melihat bahawa sikap berani remaja hanya
hanya bersifat jangka panjang, bukan sahaja untuk hari ini, tetapi ianya dapat dinikmati untuk selamanya. Pihak penyanggah juga gagal memahami bahawa remaja nakal bersifat sementara. Siapa yang tidak pernah nakal? Remaja yang gagal akan bangkit dan menjadi remaja yang lebih baik lagi. Wahai pihak penyanggah, janganlah pihak penyanggah sengaja menolak fakta di mana punca utama remaja gagal ialah daripada aspek persekitaran. Pihak penyanggah sengaja memperkotak-katikan golongan remaja di mana bak menepuk air di dulang. Para hadirin sekalian, kami gemakan sekali lagi maudhu perbahasan kita pada hari ini. Sikap berani remaja lebih mendatangkan kebaikan. Titik. Sekian. Terima kasih. Itu dia tadi ya, Fahri. Kita dah pun dengarkan 10 pembahas kita berhujah. Tapi kita belum dengarkan lagi kata-kata para panel penilai. Ya. Apabila kita bertemu kembali, keputusan akan berada di tangan kami. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.